Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan seminar nasional hidroponik komersial yang diselenggarakan oleh Nudira Learning Center. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta, 135 orang yang datang dari seluruh Indonesia, dari Timika, dari Ambon, dari Kendari, dari Samarinda, dari Bali, dari Batam, Surabaya, dari Malang, dan dari banyak lagi kota-kota lain di Indonesia. Ini merupakan satu gairah yang luar biasa terhadap perkembangan pertanian menggunakan teknologi hidroponik dan greenhouse. Mudah-mudahan para peserta mendapatkan manfaat dari seminar kita kali ini. Juga para pembicara bisa mendapatkan feedback juga dari masyarakat peserta, sehingga akan ya terjadi satu dialog yang saling memberi inspirasi gitu, baik bagi para pembicara dan peserta. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, Profesor Hadi, kemudian Pak Yudi, Pak Dani, dan Pak Edi Sugianto yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan berbagi pengalamannya tentang bagaimana mengelola pertanian dengan teknologi hidroponik dan greenhouse. Nudira Learning Center akan terus berupaya menghadirkan seminar-seminar dan program-program pelatihan yang memberi manfaat buat perkembangan industri pertanian khususnya, dan juga dalam bidang-bidang lain seperti kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen rantai supply, dan topik-topik lain yang bisa memberi manfaat buat masyarakat dan peserta pelatihan pada khususnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman nih yang sudah membantu semuanya, baik teman-teman dari Nudira Learning Center maupun teman-teman dari mahasiswa IPB yang telah bekerja keras siang dan malam untuk suksesnya penyelenggaraan program seminar kita pada pagi hingga sore nanti. Sekali lagi terima kasih, barakallahu fiik. Ini mudah-mudahan bisa menjadi awal yang baik buat Nudira Learning Center dan juga memberi manfaat buat perkembangan pertanian Indonesia, menciptakan ketahanan pangan untuk kita semua, insya Allah. Terima kasih.